Hai semua, ketemu lagi dengan kita di channel Komputer HP. Dalam video kita kali ini, kita akan sharing tentang apakah kalian biasanya merasa bingung dengan kosakata bahasa? Sekarang nggak perlu lagi bingung ya, karena gampang kok. Nah, seperti yang kita tahu, kalau di biasanya kita menggunakan aplikasi yang kita akses dari Google, yaitu Google Translate. Kalau kita masuk di Google, ketikan saja translate. Biasanya kita menggunakan Google Translate seperti ini ya. Translate. Kita pilih bahasa mana ke bahasa mana. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan cara ini. Karena kenapa? Sebelum kita lanjutkan lebih jauh, boleh dong kalau kalian subscribe dulu channel Komputer HP supaya kalian dapat update terbaru tentang tips, trik, tutorial Android, iPhone, Linux, Mac dan lain sebagainya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe dulu supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Komputer HP ini. Nah, di sini kita tidak akan menggunakan Google Translate versi webnya. Kenapa? Karena kita sudah dapat melakukannya dengan aplikasi yang namanya Translate yang bisa kalian download dari App Store atau Apple Store. Di sini kalian ketikkan Translate. Dan ini juga berlaku untuk Android juga. Jadi kalian install saja Google Translate di Android kalian yang bisa kalian download dari Google Play Store. Kemudian kalian install. Selanjutnya kalian open. Seperti halnya di translate.google.com, di sana kita bisa mentranslate beberapa kosakata ataupun lebih. Misalkan saja di sini kita translate misalkan bahasa Inggris ke Indonesia ya, one thing, satu hal, atau one to one. Mungkin ini agak basic sekali ya, karena mungkin ya kalau kita artikan secara kosakata biasanya tuh untuk, namun tuh kalau digabung dengan one to one itu artinya juga berbeda. Di sini sudah Google sudah mengakomodasi translatean yang semacam itu, dan di sini juga tersedia kan bisa juga melakukan translate via foto kamera atau via suara ataupun via tulisan. Di sini misalkan kalian tuliskan one, misalkan ya, kebacanya one kan. Misalkan di sini kita translate via tulisan fine, misalkan kita ketikkan fine. Meskipun tulisan kita jelek seperti tadi, dapat dikenali dengan baik. I'm okay, misalkan ya, kita ketikkan I am okay. Saya okay. Sudah langsung terbaca. Sungguh keren sekarang fitur-fitur yang ada di Google Translate ini yang menghadir dalam versi aplikasi. Jadi ini sangat mengakomodir sekali kalau kalian ingin translate bahasa apapun di sini. Misalkan kita translate dari bahasa Arab, kita tinggal klik download di sini. Di sini translationnya filenya yaitu 30,1 MB. Karena di sini kita bisa langsung pakai versi offline-nya. Jadi kita bisa translate dalam versi offline. Jadi kita download dulu. Di sini versi Arabiknya ada yang versinya langsung otomatis bahasa Inggris biasanya. Misalkan di sini bahasa Perancis, kita klik seperti ini. Bisa juga kita lakukan download secara offline. Jadi kalau kalian mau secara online ya tinggal klik seperti ini centang tanpa harus mendownload. Namun kalau kalian ingin translate seperti ini misalkan dalam kondisi yang kurang koneksi internet dan lain sebagainya, kalian bisa langsung klik yang ada di pojok sebelah kanan yaitu tombol download ya. Kalian tinggal klik seperti ini. Maka dia akan mendownload dan dapat kita gunakan secara offline. Namun kalau kalian nggak mau download secara offline ya terserah kalian, itu pilihan kalian ya. Misalkan bahasa Jerman, di sini kalau kita klik seperti ini kita sudah langsung bisa melakukan perterjemahan. Misalkan selamat pagi, guten Morgen, ini untuk bahasa Jermannya. Nah, di sini kalau kalian mau translate
secara otomatis. Misalkan kita matikan pakai data, kita tinggal mendownload bahasa Jermannya, yaitu 31,8 juga. Ya, tinggal kalian download saja. Kalau kalian mau via offline, berbagai bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, namun bahasa Inggris juga bisa, Prancis, Denmark, Filipin, Prancis, Jerman, dan lain sebagainya. Kalau kalian nggak tahu kosakata, kalian bisa langsung menggunakan kamera. Kalau kalian mau, di sini ada pilihannya. Kalian tinggal potret saja versi kameranya di sini. Misalkan saja di sini komen ya, kan saya foto. Oke. Dia akan membaca tulisan komen. Nah, komen ini akan terbaca. Oke. M komen, misalkan kita hapus karena M-nya tadi kebaca ya. Misalkan kita pilih dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Perintah. Nah, caranya seperti tadi lah. Nah, seperti itulah. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe channel Komputer HP, dan share video ini sebanyak-banyaknya di sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini, dan jangan lupa lihat juga video-video lain yang ada di channel ini yang tentunya juga bermanfaat buat kalian. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.